Shalom, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya dan Melkisedek tinggallah dirimu mengatasi langit. Ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, biarlah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat. Supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan
hukum pertama sampai hukum yang ke-10. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberi Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari yang orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukumMu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya.
Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena namamu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang oleh dia kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan hari ini diambil dari surat Ibrani 11 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan, pada hari ini dan besok, tanggal 21 dan 22 Mei 2020, gereja kita akan mengadakan pembagian sembako kepada jemaat dan warga sekitar gereja. Sembako yang kita berikan adalah atas kerjasama panitia tahun sending HKBP Cilincing dengan Sinar Sosro Group bersama Si Juki dan para donatur. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahteralah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan kepada kita pada peringatan akan kenaikan Yesus Kristus tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, hari ini kita bersuka cita karena kita memperingati akan kenaikan Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersuka cita? Untuk menjawab pertanyaan ini,
harus dijawab dengan sebuah pertanyaan lagi. Apakah kita mengenal, mengerti makna dari kenaikan Yesus Kristus? Saudara yang terkasih, kenaikan Yesus Kristus memberikan makna kepada kita bahwa Dia memberikan bukti yang konkret bahwa ada kehidupan setelah kematian. Bahwa ada kehidupan di dalam kekekalan. Dan kehidupan ini merupakan penggenapan janji Tuhan bahwa setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemahaman inilah yang seharusnya membuat kita bersuka cita. Pemahaman inilah yang seharusnya membuat kita mengucap syukur kepada Tuhan dan seharusnya memotivasi kita, mendorong kita untuk memberitakan keselamatan, untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dia telah naik mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Dan ini adalah sukacita yang luar biasa kepada kita. Dan melalui sukacita ini kita diajak untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini memerintahkan kepada kita khususnya di ayat 15 berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Hal yang pertama yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita, bahwa pemberitaan firman Tuhan itu harusnya bersifat holistik. Pemberitaan firman Tuhan haruslah bersifat menyeluruh. Bahwa pemberitaan itu tidak berhenti di manusia, tetapi pemberitaan itu kepada segala makhluk. Dan ini seharusnya menyadarkan kita akan tanggung jawab manusia untuk memelihara alam dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi global COVID-19. Namun, di balik keganasan virus corona ini, ada kabar baik. Sebuah makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Nature menyebutkan bahwa lubang ozon bumi mulai tertutup. Artinya, ketika produksi pabrik mulai berkurang, ketika kendaraan mulai beroperasi, mulai berkurang, baik itu darat, laut, ataupun udara, ketika kegiatan manusia mulai berkurang, disitulah dunia sedang memperbaiki dirinya. Ini menyadarkan kepada kita bahwa sebenarnya pola kehidupan kita lah yang merusak atau yang menjaga dunia ini. Ketika seruan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk memberikan pemahaman kepada kita untuk memelihara dunia ini. Oleh karena itu baiklah kita melihat diri kita masing-masing. Apakah pola kehidupan kita menjaga atau merusak dunia ini? Pemberitaan Injil artinya memelihara. Pemberitaan Injil artinya menjaga keberadaan dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, mengajak kita agar kita mempunyai pola kehidupan yang menjaga dunia ini. Lalu, mulailah nilai diri kita masing-masing. Bagaimana pola kehidupan kita selama ini? Apakah kita merusak dunia? Atau memang kita memberitakan Injil dengan memelihara dunia ini? Lalu hal yang berikut yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita adalah agar kita menjadi saksi Kristus, pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini. Tugas kita, tugas saudara dan tugas saya adalah memperkenalkan Kristus di tengah-tengah dunia ini agar semua orang yang percaya memperoleh kehidupan yang kekal. Inilah seruan dan inilah perintah Yesus Kristus sebelum Dia naik ke surga sana. Dia memerintahkan setiap orang yang percaya untuk menjadi pemberita firman Tuhan.
Dia memerintahkan kita semua untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, pemberitaan yang paling efektif adalah pemberitaan melalui kehidupan. Artinya adalah hidup kita, pemberitaan firman Tuhan. Pola kita hidup, cara kita hidup adalah pemberitaan firman Tuhan. Cara kita bertutur sapa, apakah sudah menjadi pemberitaan firman Tuhan? Cara kita bergaul, apakah sudah menjadi pemberitaan firman Tuhan? Cara kita bekerja di luar sana, apakah sudah menjadi pemberita firman Tuhan? Oleh karena itu, saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, perintah untuk memberitakan firman Tuhan sebenarnya mengajak kita untuk merubah diri kita. Mengajak kita memahami bahwa diri kita adalah representasi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Baiklah kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan, memberitakan sukacita melalui pola kehidupan kita. Cara kita bekerja, cara kita bergaul, cara kita hidup di luar sana adalah pemberitaan memperkenalkan Kristus dan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Mungkin ada yang berkata di dalam hatinya, bagaimana saya mau menjadi pemberita firman Tuhan padahal sekarang kita sedang social distancing. Padahal sekarang kita sedang ada pembatasan berskala besar. Kita harus tinggal di rumah. Lalu bagaimana kita memberitakan firman Tuhan? Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, seperti yang dikatakan firman Tuhan, bahwa pemberitaan firman Tuhan adalah pemberitaan melalui diri kita. Artinya di dalam pandemi ini, ketika kita memberitakan firman Tuhan, lakukanlah kasih kepada setiap saudaramu. Lakukanlah kasih di tengah-tengah dunia ini. Lakukanlah perintah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terlebih dalam era sekarang, era revolusi industri yang keempat ini, kita hidup di dunia digital. Kita hidup di dunia virtual. Kita hidup di dunia teknologi, di mana bahwa dunia itu tidak begitu luas lagi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa the world is one click away. Bahwa dunia ini sejauh satu pincitan di telepon kita. Ketika kita mau menjadi pemberita firman Tuhan, bagaimana cara kita bermedia sosial sekarang ini? Apakah kita sudah dewasa menjadi pemakai media sosial? Apakah kita sudah menjadi pemberita firman Tuhan ketika kita bermedia sosial sekarang ini? Oleh karena itu, saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, ingatlah bahwa hidup kita, apa yang kita lakukan di luar sana adalah pemberitaan firman Tuhan. Dan lebih jauh lagi, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia akan memperlengkapi dan menyertai kita di dalam pemberitaannya. Artinya apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, pekerjaanmu, pendidikanmu sekarang ini, apa yang engkau punya, materi dan yang lainnya, seharusnya engkau pergunakan untuk memberitakan firman Tuhan. Apakah di luar sana engkau bekerja dan memberitakan firman Tuhan? Apakah di luar sana ketika kita melakukan kehidupan kita menjadi sebuah pemberitaan firman Tuhan? Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan, artinya pola kehidupan kita seharusnya mengajak orang untuk mengenal Kristus. Pola kehidupan kita memperkenalkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bahkan lebih jauh lagi, pola kehidupan kita membuat orang berbalik arah menjadi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, selamat memperingati akan kenaikan Yesus Kristus. Selamat mengingat bahwa kehidupan yang kekal itu ada. Dan melalui pemahaman ini, kita diajak, kita didorong, dimotivasi untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Beritakanlah Injil, firman Tuhan kepada segala makhluk. Jagalah dunia ini. Beritakanlah firman Tuhan
kepada setiap orang, pakailah dirimu, hidupmu untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Selamat memberitakan kebenaran firman Allah. Selamat menjadi berkat. Selamat menyebarkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami memperingati akan hari kenaikan Yesus Kristus, di mana memberikan bukti konkret kepada kami bahwa kehidupan yang kekal itu ada. Dan Engkau telah mempersiapkan tempat kepada setiap orang yang percaya di dalam kekekalan itu. Dan baiklah Tuhan, sesuai dengan perintah-Mu, agar kami menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, mengingatkan kami untuk merubah hidup kami. Memakai kehidupan kami untuk menjadi pemberita kasih, untuk menjadi pewarta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kuatkan kami melalui Roh Kudus-Mu. Ingatkan kami akan kasih-Mu. Kuatkan kami untuk memberitakan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau melihat dunia ini sedang tergoncang, di mana kami sedang berperang melawan virus corona. Baiklah Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, agar kami mampu memeranginya. Kepada pemerintah, Engkau yang memberikan kekuatan, kebijaksanaan kepada mereka. Kepada para ahli, para medis Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menemani, mendampingi mereka. Dan kepada kami semua Tuhan berkati, berikan kami kekuatan dan kesehatan. Pulihkan dunia ini Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan itu akan nyata melalui setiap tindakan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati gereja-Mu Bapa, berkati setiap kami untuk menjadi pemberita firman Allah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena engkau telah menang dan Allah telah mengangkat engkau menjadi raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang engkau janjikan kepada hambamu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firmanmu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firmanmu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaatmu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani engkau. Berkati semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatanganmu untuk mengangkat kami ke sisimu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.